khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah pembelajaran terpadu di sekolah dasar dengan kode mata kuliah PDGK 4205 dengan topik penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Baiklah permisah, mari kita mulai. Kompetensi khusus yang diharapkan setelah mengikuti program ini, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Nah, untuk mencapai kompetensi yang diharapkan tadi, materi dalam program ini dibagi ke dalam tujuh subtopik yang meliputi pertama, hakikat pembelajaran terpadu, kedua, model-model pembelajaran terpadu, ketiga, Strategi memadukan topik dari berbagai mata pelajaran, keempat cara merancang pembelajaran terpadu, kelima mata pelajaran yang dipadukan, keenam menyusun pra kegiatan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba dan terakhir adalah menerapkan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Para mahasiswa, mengapa muncul pembelajaran terpadu di sekolah dasar? Munculnya pembelajaran terpadu adalah suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah dasar, terutama dalam rangka mengimbangi gejala penjejalan isi kurikulum yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan anak karena anak terlalu banyak dituntut mengerjakan tugas-tugas yang melebihi kapasitas dan kebutuhan mereka. Oleh karenanya, pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Secara umum, pembelajaran terpadu adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran terpadu memiliki karakteristik tersendiri, yaitu: pertama, adalah berpusat pada siswa, the student centered). Hal ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kedua, dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau (direct experience). Ketiga, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas awal, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema. Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan keempat, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. masih ingatkah Anda ada berapa jenis model-model pembelajaran terpadu? Nah, menurut Pogeti dalam bukunya How to Integrate the Curricula, ada 10 macam model pembelajaran terpadu. Pertama adalah The Connected Model atau model terhubung. Kedua adalah The Webbed Model atau model jaring laba-laba. Ketiga, The Integrated Model yaitu model integrasi keempat the nested model atau model tersarang, kelima the fragmented model atau model fragmen, keenam the scanned model atau model terurut, ketujuh the serit model atau model terbagi, kedelapan adalah the threaded model atau model pasang benang kesembilan adalah the immersed model atau model terbenam dan yang ke 10 adalah the networked model atau model jaringan. Namun dari sepuluh model pembelajaran terpadu yang paling relevan diterapkan di sekolah dasar hanya ada tiga yaitu pertama adalah the connected model atau model terhubung dan kedua adalah the webbed model atau model jaring laba-laba dan ketiga adalah the integrated model atau model integrasi. Pertama yaitu the connected model atau model terhubung. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja menghubungkan satu konsep dengan konsep lain atau satu topik dengan topik lain bahkan mengaitkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester di dalam satu pelajaran. Model ini terjadi pada mata pelajaran bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra akan memayungi konsep kosakata, struktur membaca, dan mengarang. Kedua adalah The Webbed Model atau model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Nah, kemudian dari subtema diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Model jaring laba-laba ini, tema yang telah ditentukan dapat mengikat kegiatan pembelajaran Baik dalam satu pelajaran maupun lintas mata pelajaran, ketiga adalah the integrated model atau model integrasi. Nah, model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler. Dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Nah, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah memilih strategi yang tepat dalam. Memadukan topik dari berbagai mata pelajaran atau konsep-konsep dari satu mata pelajaran yang akan dipadukan. Strategi pertama yaitu menentukan model. Model apa yang Anda gunakan, misalnya model jaring laba-laba atau model integrasi atau model terhubung. Nah, setelah menentukan model. Strategi berikutnya adalah mengidentifikasi beberapa standar kompetensi yang ada di dalam kurikulum, bisa lintas mata pelajaran atau hanya dalam satu pelajaran sesuai dengan mode yang sudah kita tentukan, baru kemudian menetapkan mata pelajaran mana yang akan dipadukan. Namun, kalau hanya dalam satu pelajaran. Maka, strategi yang harus dilakukan adalah menentukan konsep-konsep apa yang dapat dipadukan. Nah, saudara, Anda sekilas telah mengingat kembali bagaimana menentukan strategi memadukan topik dari berbagai mata pelajaran. Sekarang, bagaimana merancang pembelajaran terpadu? Secara umum, ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam membuat rancangan pembelajaran terpadu. Pertama adalah menetapkan tema sentral pembelajaran atau tema pemersatu yang akan berfungsi sebagai alat pengait pembelajaran. Berikutnya, Buat pemetaan keterhubungan kompetensi dasar setiap mata pelajaran dengan tema pemersatu. Berikutnya adalah menyusun silabus pembelajaran dengan mengaitkan topik dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran, dan yang terakhir adalah menyusun rencana pembelajaran terpadu. Bagaimana saudara mahasiswa sudah paham strategi memadukan topik dari berbagai mata pelajaran maupun merancang pembelajaran terpadu? Nah, sekarang kita akan menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan dengan menggunakan mode pembelajaran terpadu jaring laba-laba. Mode pembelajaran terpadu jaring laba-laba kali ini. Kita akan menetapkan mata pelajaran SBK, IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia dengan tema pemersatu lingkungan. Adapun standar kompetensi mata pelajaran yang dipadukan pada mata pelajaran SBK adalah Mengekspresikan lingkungan melalui seni musik. Pada mata pelajaran IPA menjelaskan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Pada pelajaran Matematika melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan hingga 20. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mendeskripsikan macam-macam makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita dengan kalimat sederhana. Adapun indikator yang relevan melapalkan lagu kebunku, mata pelajaran SBK, dan kedua menyebutkan macam-macam tumbuhan berbunga di kebun sekolah untuk mata pelajaran IPA. Ketiga, sedang indikator untuk mata pelajaran matematika adalah menghitung macam-macam tumbuhan berbunga di kebun sekolah dan yang terakhir adalah indikator untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah mendeskripsikan macam-macam tumbuhan berbunga di kebun sekolah. Apabila kita akan mengajar dengan pendekatan pembelajaran terpadu maka langkah awal yang harus dipersiapkan adalah menentukan sarana yang diperlukan dalam menerapkan pembelajaran. Sarana tersebut meliputi alat peraga yang meliputi diagram atau chart mata pelajaran yang dipadukan, sarana belajar lain yaitu tanaman berbunga yang ada di kebun sekolah dan harus disesuaikan dengan metode pembelajaran secara serta waktu yang telah ditentukan. Nah, sekarang marilah kita mencoba menerapkan pembelajaran terpadu di kelas 3 dengan mode jaring laba-laba dengan tema lingkungan. Tema lingkungan yang kita pilih akan kita kaitkan dengan kesenian, Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Guru mengawalinya mulai dari menyiapkan alat peraga baru, kemudian dikembangkan aktivitas belajar yang akan dilakukan oleh siswa, antara lain guru melakukan kegiatan awal dengan menyanyikan lagu kebunku penuh dengan bunga, kemudian masuk pada kegiatan inti. Yang diawali, guru memperlihatkan alat peraga berupa bunga sepatu. Nah, setelah memperlihatkan alat peraga, kegiatan inti berikutnya, guru menyuruh siswanya menghitung jumlah bunga dan ditulisnya di whiteboard. Berikutnya, siswa disuruh menyebutkan bagian-bagian bunga. Selanjutnya, tanya jawab. Nah, setelah mengadakan tanya jawab. Kegiatan inti berikutnya adalah guru memberi tugas pada siswa untuk menulis kalimat dan membaca kalimat yang ditulisnya. Pada akhir pembelajaran, guru memberi tindak lanjut berupa PR agar siswa mendeskripsikan macam-macam bunga -macam yang ada di sekitar rumahnya masing-masing. Dalam kegiatan pembelajaran tadi. Mulai dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir, sudah nampak keempat aspek, yaitu aspek seni, aspek matematika, aspek IPA, dan terakhir adalah aspek bahasa Indonesia. Selain itu, dalam menyajikan pembelajaran, guru terkesan dalam mengaitkan keempat aspek seni, matematika, IPA, dan bahasa Indonesia tidak terpisah-pisah. Nah, saudara mahasiswa, agar Anda lebih memahami penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar, mari kita coba mulai dari menyusun rencana pembelajaran terpadu model jaring laba-laba dengan tema lain, yaitu peristiwa alam, mulai dari menentukan mata pelajaran yang harus dipadukan, menetapkan kompetensi dasar, dan indikator menetapkan materi pembelajaran, menetapkan strategi pembelajaran, menentukan alat dan media pembelajaran, dan yang terakhir menentukan prosedur penilaian pembelajaran. Mode pembelajaran terpadu jaring laba-laba kali ini kita akan menetapkan mata pelajaran SBK, IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia dengan tema Pemersatu adalah peristiwa alam. Standar kompetensi mata pelajaran yang dipadukan untuk mata pelajaran SBK adalah mengekspresikan keadaan alam melalui seni musik. Untuk mata pelajaran IPA. Menjelaskan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, untuk mata pelajaran matematika menggunakan konsep bilangan cacah dalam pemecahan masalah. Sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia menceritakan peristiwa alam. Indikatornya adalah: pertama, melafalkan lagu pemandangan untuk mata pelajaran SPK; kedua, menjelaskan pengaruh. Pencemaran lingkungan terhadap kesehatan untuk mata pelajaran IPA, sedangkan indikator untuk mata pelajaran matematika adalah memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir adalah indikator untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah menceritakan peristiwa alam yang pernah dilihat, dialami, dan didengar. Nah, Saudara Mahasiswa, itulah kompetensi dasar maupun indikator pembelajaran terpadu model jaring laba-laba dengan tema peristiwa alam. Sekarang bagaimana materinya? Untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator ditetapkan materi pembelajarannya sebagai berikut. Untuk mata pelajaran SBK, Sair Lagu Kampung Halamanku. Untuk mata pelajaran IPA, Lingkungan Sehat dan Lingkungan Tidak Sehat, meliputi ciri-ciri dan pengaruh terhadap kesehatan. Untuk mata pelajaran matematika, penjumlahan dan pengurangan melalui soal cerita tentang peristiwa alam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, peristiwa alam yang terjadi di sekitar meliputi menulis kalimat dengan memperhatikan ejaan dan penggunaan tanda baca dan membaca dengan lapa dan intonasi yang benar. Strategi pembelajaran terpadu ini diuraikan dalam tahap-tahap kegiatan, mulai tahap persiapan atau pra kegiatan. Kemudian, kegiatan belajar mengajar yang meliputi kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan persiapan yaitu guru mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan pembelajaran, seperti memberi tugas pada siswa dengan mencari berita dari surat-surat kabar, majalah. Dan buku yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti banjir, gunung meletus, angin puyuh yang melanda daerah tertentu, serta menyediakan alat peraga atau media pembelajaran yang digunakan, tahap kegiatan belajar mengajar yang meliputi kegiatan pembuka, yaitu siswa dikondisikan ke dalam situasi belajar yang kondusif. Kemudian guru melakukan kegiatan apersepsi dengan cara mengajak siswa menyanyikan lagu pemandangan sebagai motivasi untuk membangkitkan gairah belajar siswa. Kemudian baru menyampaikan secara lisan dan menuliskan materi yang akan diajarkan. Berikutnya adalah kegiatan inti, siswa dibagi dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok 4 sampai 5 orang. Setiap kelompok menyiapkan hasil tugas yang telah diberikan seperti koran, majalah, atau buku yang berkaitan dengan peristiwa alam. Juru bicara masing-masing kelompok menceritakan hasil temuannya. Dilanjutkan tanya jawab dan berikutnya guru memperlihatkan gambar seri tentang peristiwa alam dan meminta masing-masing kelompok mengamati gambar seri tersebut. Selanjutnya, setiap kelompok menuliskan satu paragraf kalimat AC pengamatannya dari gambar seri tentang peristiwa alam dengan memperhatikan cara penulisan dan penggunaan tanda baca yang benar. Kemudian, salah seorang dari masing-masing kelompok secara bergiliran Membacakan hasil penulisannya dengan intonasi yang benar. Kegiatan berikutnya: setiap kelompok siswa diberi tugas mengamati lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat yang ada di sekitar sekolah, dengan memberikan LKS yang merujuk pada ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, kemudian, dilaporkan hasil pengamatannya. Langkah berikutnya, guru memberi contoh dan menjelaskan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan peristiwa alam. Selanjutnya, guru memberi soal latihan pada siswa tentang penjumlahan dan pengurangan untuk memotivasi siswa agar tetap. Bersemangat belajar, kemudian guru membimbing siswa menyanyikan lagu "Kampung Halamanku" dengan sair yang benar. Sedangkan kegiatan penutup siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Nah, saudara mahasiswa, apakah kira-kira? Alat media pembelajaran yang relevan dengan tema peristiwa alam. Alat dan media pembelajaran yaitu koran, majalah dan buku-buku serta pengetahuan lingkungan di sekitar sekolah. Dan gambar seri tentang peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, angin puyuh. Dan teks lagu Kampung Halamanku dan pemandangan. Namun, Anda sebagai guru bisa mengembangkan lebih luas lagi. Begitu juga, penilaian pembelajaran terpadu bisa dilakukan pada waktu proses pembelajaran. Tujuannya untuk melihat kerjasama siswa dalam kelompok dan tes tertulis dilakukan pada akhir pembelajaran. Berikutnya adalah penilaian pembelajaran prosedur, jenis, dan bentuk penilaian. Penilaian proses dilakukan untuk melihat kerjasama siswa dalam kelompok. Jenisnya adalah tes tertulis. Bentuknya hasil kinerja. Penilaian akhir atau post-test, jenisnya bisa tertulis maupun lisan, bentuknya bisa urean, isian, atau pilihan ganda. Saudara mahasiswa, setelah Anda mengikuti tayangan program pembelajaran terpadu di sini, silahkan Anda berdiskusi dengan dipandu oleh tutor Anda dengan topik masalah pertama. Adakah kendala yang Anda alami dalam menerapkan pembelajaran tematik di SD? Dan yang kedua, apabila ada, bagaimana cara menanganinya? Mohon dijelaskan. Nah pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam program perkuliahan universitas terbuka. Semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat belajar dan sukses selalu.